Selamat datang di channel Korek Tekwa Tesiono. Namanya Wa, channel yang berisi video-video tentang matematika, tentang YouTube, dan juga SN. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Korek Tekwa KORTAK. Nanti kalau saya muncul channel saya, urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Di video saya yang ke 1520 ini, saya akan membahas soal pertindas samaan kuadrat ya, soalnya seperti ini. Langsung saja kita bahas ketika teman-teman ketemu soal seperti ini ya. Jadi, ada koefisien, kemudian ada x kuadrat, kemudian lebih dari, kemudian konstanta ya. Jadi ada angka, kemudian x kuadrat, kemudian lebih dari, kemudian angka. Nah, kalau ada seperti ini, teman-teman bisa mengerjakan dengan cara cepat tanpa garis bilangan, tanpa gambar-gambar gitu. Langsung ketemu jawabannya itu bisa. Nah, yang pertama langsung kita jadi seperti ini ya. Jadi x kurang dari, pertama itu selalu x kurang dari ketika kasusnya seperti ini tadi ya. Langsung X kurang dari min akar 9 per 16. Tinggal angkanya ini ya, 9 per 16. Seperti ini per ini. Jadi X kurang dari itu rumusnya ya, min akar. Itu rumusnya ya, X kurang dari min akar. Langsung itu rumusnya. Nah, 9 per 16-nya dari ini ya, 9 per 16. Nah, jadi kalau misalkan ini ganti angka, teman-teman cuma ganti angka ininya saja ya. Nah, setelah ini, kita tambahkan ini atau nanti X lebih dari akar 9 per 16. Nah, sama seperti ini ya, bentuk rumusnya itu ini ya, X kurang dari min akar berapa per berapa atau X lebih dari akar berapa per berapa. Nah, angkanya berapa per berapanya nih, angkanya hanya ini ya, 9 per 16. Hanya kalau misalkan ini diganti angka, teman-teman tinggal ganti angka ini ya saja, 9 per 16 ini saja. Gitu. Nah, selanjutnya tinggal kita hitung ya, ini 9, akar 9 itu 3, akar 16 itu 4. Ya, akar 9 itu 3, akar 16 itu 4, seperti ini saja. Dan ini sudah selesai. Ya, sangat mudah ya, langsung dua baris ketemu jawabannya tanpa garis bilangan, tanpa gambar apapun. Gitu ya. Kurang lebih demikian ya video saya kali ini, semoga bisa dipahami. Jika masih belum paham, ulangi lagi videonya. Jika masih belum paham, ulangi terus supaya benar-benar paham. Jika materi ini terlalu sulit buat teman-teman, pelajari yang lebih ringan yang ada di video saya yang sebelumnya atau lebih sederhana dari ini gitu ya. Jika ada kesalahan dalam perhitungan, pengucapan dan lain-lain, bisa kurang teliti sebagai manusia biasa harus dipaklumi. Jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi yang lain, juga boleh berikan komentar, tanggapan dan juga pertanyaan. Kurang lebih demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai video saya. Tonton juga video-video saya yang lain. Jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi. Yang paling penting, jangan melanggar peraturan YouTube dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.